Notifikasi Dynamic Island versi 2. Aplikasi ini bisa digunakan di semua Android, guys. Untuk notifikasinya bisa tembus di WhatsApp, Facebook, dan aplikasi lain. Contohnya seperti ini. Dan saya coba di Xiaomi 12. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara menampilkan notifikasi Dynamic Island seperti iPhone 14 Pro. Dan kita sebelumnya sudah mencoba di Poco F4 menggunakan tema Grumpy UI ini yang mirip banget dengan iPhone 14 Pro. Tapi sayangnya untuk tema ini hanya ada di lokasi Cina aja. Ya, banyak orang yang belum bisa mencoba tema ini. Dan saya juga pernah memberikan aplikasi seperti ini, aplikasi Dynamic Island yang bisa mengaktifkan notifikasi charging dan koneksi dengan Bluetooth aja tanpa ada notifikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Berhubung saya menggunakan HP Poco F4 yang sudah saya oprek, sudah saya ganti custom ROM, dan banyak orang yang gak percaya akan tutorial yang saya berikan. Dan kali ini kita akan coba di Xiaomi 12. HP ini belum saya oprek, guys, jadi ini bawaan pabriknya. Nah, biar kalian lebih percaya akan tutorial yang saya berikan ini. Nah, seperti ini guys ya, belum saya oprek, dan untuk versi MIUI di sini versi MIUI global sama seperti kalian. Yeah, ini adalah Xiaomi 12 yang versi compact ya guys ya, bukan yang versi pro. Nah, untuk tutorial yang pertama kalian bisa download link yang ada di deskripsi. Itu sebuah aplikasi yang aman banget, gak ada virus-virusan karena ini Android. Android bisa antivirus karena dari Linux guys. Terus setelah kalian install, kalian bisa melakukan tutorial yang saya berikan seperti ini. Aktifkan dulu aplikasinya. Nah, di sini kalian izinkan. Kemudian untuk aksesibilitasnya kalian aktifkan. Untuk caranya seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini kalian tinggal abaikan aja ya. Ikuti instruksi dari saya. Tenang saja guys, karena ini aplikasinya bukan virus, oke? Oke, jika sudah aksesibilitasnya, kita lanjut di bagian ini. Tampilkan di atas aplikasi lain. Jadi, kita aktifkan yang aplikasi dari Cina ini, yang tulisan Cina. Oke, kemudian kita lanjut di bagian notifikasi dan perangkat ini. Kita aktifkan notifikasi aplikasi Dynamic Island-nya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Terus di bagian ini untuk admin perangkat. Kalau kita aktifkan, aplikasi ini bakalan aktif terus dan nggak bisa dihapus. Oke, nanti kita berikan tutorial cara hapusnya. Ada di akhir video, jangan di skip makanya. Nah, ini fungsinya biar aplikasinya nggak tutup sendiri atau mati sendiri pada saat baterai kalian mulai habis. Ya, kalian tinggal pilih yang di bagian atas. Terus di bagian sini kalian aktifkan aja biar aplikasinya itu berjalan terus agar mulai otomatis seperti itu ya guys ya. Kalian bisa aktifkan yang ini atau yang ini, ya terserah kalian sih. Tapi lebih enaknya itu ya, karena ini masih silang, kita matikan yang ini. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali dan di sini kita aktifkan aplikasinya, Dynamic Island. Dan ini ada settingan yang lain, nanti kita akan jelasin. Dan di sini kalian tinggal atur aja ya, sesuai selera kalian masing-masing. Letak kamera itu ada di mana. Kalau kamera saya ada di tengah. Untuk caranya seperti ini. Di bagian atas, kalian tinggal susun aja. Ini besar kecilnya seperti itu. Ini untuk memindahkan dari bawah ke atas. Ini samping.
Nah, seperti ini. Jika sudah sesuai gitu ya, kalian tinggal atur opacity-nya. Kalian maksimalin. Dan hasilnya nanti seperti ini. Nah, setelah itu, ada cara yang lain ya, agar mirip seperti iPhone 14 Pro. Karena kameranya itu kan ada dua guys ya. Jadi, seperti ini. Nah, ini lebih keren lagi guys ya. Nah, ini sesuaikan aja opacity-nya biar lebih pas. Oke, seperti ini. Terus ini juga bisa kalian lebarin dikit. Terus opacity-nya kalian fullkan. Nah, jadi mirip iPhone 14 Pro ya guys ya. Gimana? Tertarik bukan untuk aplikasi ini? Sangat keren banget. Anjay. Gimana guys? Untuk contoh notifikasi masuk seperti ini. Ini saat koneksi dengan Bluetooth atau TWS. Dan kalau yang ini saat proses charging. Terus kalau ini ada notifikasi masuk seperti Messenger. Kalau yang ini saat mendengarkan musik. Nanti kita akan coba semuanya. Nah, berhubung di sini settingan yang kita setting itu menghilang, jadi kita aktifkan yang ini guys ya. Nah, biar kalian paham, di sini kita pakai Google Translate. Oke, Google. Aktifkan Google Translate. Terus di sini akan muncul. Nah, ini artinya. Ini landscape. Terus kita aktifkan. Kalian baca sendiri ya guys ya, karena ini terlalu kecil. Terus yang bagian bawah itu untuk notifikasi biar nggak crash. Nah, untuk contohnya seperti ini, kita coba. Kita masuk ke WhatsApp dan kita coba tes. Nah, ini yang dimaksud. Jadi notifikasinya jadi double ya guys ya. Agar gak double, kalian tinggal aktifkan yang di bagian sini. Oke? Dan kita coba testing. Nah, berhasil. Gak double lagi guys ya untuk notifikasinya. Jadi seperti itu tutorialnya. Simple banget. Agar lebih mirip lagi, kita aktifkan tema ya, yang mirip iOS 16. Untuk caranya seperti ini, kalian tinggal download aja iOS 16 di tema manager. Dan jika sudah, kalian tinggal aktifkan aja. Ya, contohnya seperti inilah. Nah, jika sudah diterapin, nanti tampilannya berubah. Mirip, tapi nggak terlalu mirip sih. Ya, sebagai contoh aja seperti ini guys ya, untuk di tema iOS 16 itu kalau di Android. Terus untuk proses charging ya, kalian jangan lupa kalian matikan ya, biar nggak terjadi hal seperti ini kalau HP-nya Xiaomi. Nah, kalian matikan aja. Lalu kita testing seperti ini. Nah, ini hasilnya. Mantap. Nah, kalian lihat tadi ada notifikasi yang masih double. Terus untuk cara menonaktifkan notifikasi bawaan biar nggak menumpuk. Kalau yang Xiaomi seperti ini, kalian bisa pilih notifikasi mengambang dan di Facebook itu masih crash. Ya, kalian tinggal matikan aja. Contohnya, ya seperti ini, Facebook kalian matikan. Terus aplikasi yang nggak support sama aplikasi yang Dynamic Island kalian bisa matikan. Nah, jika sudah, kalian bisa menikmati aplikasi Dynamic Island-nya. Oke, super sekali. Dan bisa juga di bagian pengaturan Dynamic Island ini, kalian bisa filter aplikasi yang ingin kalian filter guys ya. Contohnya, aplikasi Facebook, Shopee, Tokopedia, dan aplikasi yang nggak support. Oh iya, di sini kita akan coba saat mendengarkan musik ya. Kita ada aplikasi Spotify.
kalian tinggal pakai aja aplikasi Spotify atau aplikasi yang lain ya. Kemudian kita coba dengarkan musik. Nah, ini hasilnya. Kalau kita menggunakan aplikasi Dynamic Island yang kali ini kita pakai. Ini nggak bisa dipencet apa-apa ya guys ya. Nah, ini kita coba pencet-pencet lagi. Ini nggak bisa, tapi ini terus menyala seperti ini guys ya saat mendengarkan musik. Ya, meskipun aplikasi ini kurang begitu perfect atau nggak mirip sama yang aslinya. Untuk bug yang saya temui, nah di sini kita coba pakai TWS dari KCY, harganya sekitar 500 ribuan dan di sini kalau kita aktifkan headset ini, nah ini sudah terkoneksi tapi notifikasinya nggak muncul guys ya. Ini mungkin bug aplikasi yang kita install tadi nggak berfungsi. Padahal jika sudah terkoneksi pakai TWS itu muncul seperti ini. Sama seperti di aplikasi sebelumnya. Tapi kalau yang ini nggak muncul guys ya. Entah kenapa kok bisa seperti itu. Atau ada yang kurang saat perizinan aplikasi ini guys ya. Padahal semuanya normal tapi kalau yang ini belum bisa. Ayo gimana ini guys ya. Mungkin itu bugnya. Terus di panel notifikasi seperti ini, ya, itu ada tulisan sedang berjalan. Nah, di sini kalian tinggal nonaktifkan aja, biar nggak menu-menui status bar kalian, guys ya. Nah, jika kalian bosen dengan aplikasi Dynamic Island ini, kalian kalau hapus itu akan kesulitan. Nah, untuk cara menghapusnya itu gampang banget. Karena tadi sebelumnya kalian aktifkan yang administrator, jadi kita matikan administrator lagi. Dengan cara kalian masuk ke pengaturan dan di bagian pengaturan ini, kalian bisa ketik admin. Nanti akan muncul aplikasi admin perangkat. Nah, aplikasi ini kalian matikan. Setelah itu, kalian coba hapus aplikasinya. Dan uninstall. Selesai. Sudah berhasil. Aplikasinya sudah terhapus. Dan gitu aja untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa juga untuk like-nya, share ke teman kalian, dan bantu channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Semoga aja tutorial dari saya bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!